Sahabat onlineku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel. Apa kabar nih sahabat subscriberku semua? Semoga kalian semua diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya tetap semangat ya kawan, dan semoga kalian semua bisa sukses selalu. Amin. Di video kali ini saya mau menuju ke hotel selanjutnya. Jadi dari Taman Nandra Queen menuju hotel yang selanjutnya itu ya lumayan jauh ya teman-teman. Oleh karena itu kita beristirahat dulu di rest area. Dan ini adalah rest areanya. Dan buat sahabat aku nih ya yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Aku tunggu ya, terima kasih. Jadi tempat rest area ini memang tidak begitu luas teman-teman, namun tempatnya itu kita bisa menikmati keindahan alam yang berada di negara Jepang. Atau pemandangan yang berada di rest area ini memang sangat-sangat menakjubkan. Jadi kita bisa menikmati keindahan negara kota Jepang. Di area rest area ini juga ada toiletnya, juga ada shoppingnya, tapi tempat shoppingnya hanya kecil, kecil banget. Mungkin kalau di negara kita, negara Indonesia, itu seperti Alfamart mungkin ya, seperti itulah. Dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman keliling di rest area ini dulu. Di tempat rest area ini juga disediakan untuk tempat berfoto ataupun tempat untuk berselfie ya teman-teman. Tetapi kali ini masih ruame banget, antriannya itu panjang banget teman-teman. Jadi saya berkeliling-keliling dulu sampai antriannya tidak begitu rame ya. Dan memang cuaca hari ini tuh benar-benar panas banget, dan ini benar-benar tepat di siang hari ya. Jadi matahari itu benar-benar di atas kepala aku. Dan perjalanan dari Taman Nandra Queen menuju hotel yang selanjutnya itu cukup lumayan jauh. Tadi itu sudah perjalanan 2 jam ya, nyampe sini itu sudah 2 jam. Jadi kita putuskan untuk beristirahat di sini dulu karena kita juga capek ya. Duduk itu ternyata lebih capek daripada kita bekerja teman-teman. Dan cuaca Jepang hari ini memang sangat-sangat panas sekali, tetapi panasnya Jepang itu tidak seperti panasnya Hong Kong, teman-teman. Kalau Hong Kong panasnya itu gerah banget ya. Jadi lihatlah, ini adalah matahari yang benar-benar di atas kepala aku. Wih, inilah matahari di negara Jepang. Tetapi sepanas-panasnya di negara Jepang itu enggak mengeluarkan keringat gitu loh teman-teman. Jadi beda ya kalau di Hong Kong itu kalau kita musim panas, wah kita berjalan ibarat kita belanja gitu aja ya, ke pasar beli sayur, masya Allah keringat itu sudah bercucuran. Dan ini adalah spot untuk berfoto atau berselfie-nya teman-teman. Di sini juga disediakan
seperti tongsis ya, jadi HP kita bisa diletakkan sendiri, kita bisa berselfie sendiri seperti itu. Wah, sungguh-sungguh luar biasa kan negara Jepang, teman-teman. Sebelum sampai di hotelnya, aku itu mau belanja dulu di Aeon karena nanti malam itu kita makannya tidak disediakan dari hotel, kita makan sendiri. Dan kini aku sudah sampai di hotelnya ya teman-teman. Dan maaf banget kali ini saya tidak bisa pengambilan video yang begitu detail dikarenakan barang bawaan saya itu banyak banget, ada koper, ada belanjaan yang dari Aeon tadi. Dan sekarang saya sudah menuju ke kamar hotelnya. Dadah. Dan ini aku sudah masuk ke dalam kamar hotelnya teman-teman. Jadi kamar kali ini sangat-sangat luas banget, ada ruang TV-nya dan di sini ada 4 ranjang. Wah, bayangkan, padahal kita hanya 3 orang ya, tetapi kita dikasih 4 ranjang, teman-teman. Dan di sini tuh cukup luas banget ya, sangat-sangat luas. Dan ini adalah view dari kamar hotel aku, teman-teman. Jadi kalau melihat dari jendela itu seperti ini. Dan kebetulan aku sampai hotel itu hampir sore ya, teman-teman. Dan ini sudah hampir petang dan alhasil kalau petang itu seperti ini, teman-teman. Cantik kan? Nah, jadi Jepang itu kalau malam itu lebih cantik lagi, teman-teman. Dan ini aku mau kasih tunjuk ke teman-teman di luar hotel itu seperti ini. Ini di luar hotel ya, teman-teman. Dan ayo sekarang aku sudah mulai mau bikin sabu-sabu di dalam kamar hotel. Jadi, teman-teman, karena memang kita makan malamnya itu tidak disediakan oleh pihak hotel dan kalau kita mau makan keluar itu ya cukup lumayan jauh. Alhasil nih ya, majikan aku itu berpikir kita itu bikin tapino saja. Kalau di Hongkong namanya tapino, tapi kalau di Jepang ini namanya mungkin sabu-sabu ya. Sabu-sabu itu di Indonesia ya teman-teman. Kalau di Jepang apa nih namanya? Nah, dan ini aku sudah beli dagingnya. Ini daging sapi. Dan daging sapi di Jepang ini benar-benar cantik banget dan benar-benar masih segar banget dan harganya itu lebih murah banget di Jepang, teman-teman. Biasanya nih ya, majikan aku tuh kalau di Hong Kong beli seperti ini tuh tidak akan sebanyak ini, teman-teman. Beneran, dia itu kalau tapino kalau di Hong Kong itu dia lebih memilih makan di luar seperti itu. Jadi kita cari restoran di luar seperti itu. Tetapi dia itu kalau di Jepang dia itu pilih belanja sendiri. Dan belanja sebanyak ini itu kalau diuangkan uang Hong Kong itu tidak habis $500. Bayangkan, murah kan. Biasanya ya kalau di Hong Kong kita makan tapino ini di restoran kita itu satu orang kurang lebih $300. Dan kalau 3 orang kan hampir 1000 ya teman-teman. Dan ini hanya belanja habis $500 Hong Kong. Dan ini majikan saya sudah mempersiapkan buat makan nanti malam ya teman-teman. Dan ini aku memvideonya. Oke teman-teman, sekarang kita mau makan dulu ya. Dan see you, goodbye.